Makanya yang benar caranya nyetir motor, Papa. Ini gerobak bakso ini yang rusak, Upin. Aduh. Apa ini, Upin? Oh. Kenapa kita stop di sini, Upin? Karena di sini rumah perampoknya, Papa. Yang mana? Sebelah situ. Terus ayam-ayam kita disembunyikan di mana, Upin? Di gudang itu, Papa. Di dekat pesawatnya. Ayo kalau begitu, kita ambil ayam-ayam kita lagi, Upin. Ayo, Papa. Ayo, cepat, cepat. Oh, kamu bisa naik, Upin? Bisa, Papa. Ayo, cepat makanya. Gudang yang mana, Upin? Yang ini. Oke, kita akan bongkar gudang ini. Waduh, gudangnya sudah kosong, Papa. Waduh, betul sekali. Berarti ayam-ayam kita sudah dipindah, Upin. Aduh, ayo kita cari ke gudang sebelah sana. Ayo, cepat. Mungkin di gudang yang ini, Upin. Ayam-ayam kita disimpan di sini. Waduh, kosong juga. Tapi awas, Papa, Bapak keribu. Aduh. Berani sekali kamu kesini. Kami mau mengambil ayam-ayam kami, Bapak Keribo. Ayam-ayam kalian sudah kami jual ke pasar. Ayo sekarang pergi dari sini. Atau kalau tidak, kamu akan menerima akibatnya. Cepat pergi. Aduh, Upin. Apa, Upin? Kita diusir, Upin. Di mana kamu, Upin? Ini sudah di luar, Papa. Aduh, untung kamu sudah ada di luar. Kenapa? Bapak Keribo. Ayo kalau begitu kita lapor ke kantor polisi saja, Papa. Ayo, cepat. Cepat, Upin. Sebelum Bapak Keribu dan teman-temannya mengejar kita. Iya, Papa. Oke, kita lewat mana, Upin? Lurus dulu. Kita lewat sini. Tapi ini menuju kemana, Upin? Lurus, seperti lurus. Jalan ini. Aduh, tapi hati-hati, Papa. Oh, no. Aduh. Papa kurang hati-hati. Maafkan Papa, Upin. Papa harus buru-buru karena kita dikejar sama bapak-bapak keribau. Sepertinya gerobak bakso kita sudah mulai error, Upin. Betul sekali, Papa. Bagaimana ini? Wow, ada bapak polisi kebetulan. Ayo kita kejar. Ayo, Papa, cepat. Kita lapor sama bapak polisi. Kita minta bantuan sama bapak polisi itu. Oke, kita kejar. Bapak polisi! Wow, mobil bapak polisi ngebut sekali, Upin. Terus kejar, Papa. Kejar. Ini gerobak bakso kita error, Upin. Aduh, bagaimana, Papa, ini? Aduh, siapa itu, Pin? Berani sekali kalian menghadangku menggunakan motor. Aduh, bagaimana ini, Pin? Aduh, Papa kurang hati-hati naik motor. Itu kesalahan Papa. Aduh, tolong Papa. Aduh. Serahkan uang kalian. Serahkan dompet-dompet kalian. Aduh, ternyata dia perampok, Pin. Aduh, kalau begitu kita lari. Ayo, cepat. Gerobak bakso. Aduh, Papa dipukul lagi, Pin. Enak saja kalian lari. Cepat, Papa. Aduh, bagaimana ini, Pin? Cepat. Papa ini bagaimana? Ayo lari, Pin. Pin, cepat, Pin. Bapak gondrong ini terus mengejar kita, Pin. Iya, makanya tunggu aku. Cepat. Cepat. Aduh. Untung kamu cepat naik motor. Kalau tidak, kita jadi bulan-bulanannya Bapak Gondrong. Makanya yang benar caranya nyetir motor, Papa. Ini gerobak bakso ini yang rusak, Upin. Aduh. Apa ini, Upin? Oh, aduh. Kita ada di mana ini, Upin? Sepertinya kita berada di hutan. Waduh, menyeramkan sekali, Upin. Hutan ini gelap sekali. Terus bagaimana, Papa? Kita harus keluar dari hutan ini. Terus sekali, Papa. Hutan ini menyeramkan sekali. Aduh, ada helikopter, Upin. Aduh, jangan naik helikopter, nanti kita jatuh lagi. Tenang, Upin. Bapak sekarang sudah menjadi pilot profesional. Betul, Kak? Iya,
Kamu mau buktikan? Iya, ayo kita buktikan kemampuan Bapak. Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat, cepat. Asik, kita dapat helikopter lagi. Kita bisa pulang dari jalur udara. Let's go, kita jalan. Widih, helikopter ini betul-betul canggih, Upin. Tapi hati-hati, Bapak. Iya, iya. Bapak akan selalu hati-hati untukmu. Wow. Wah, kota kampung Durian Runtuh ada di sana, Upin. Ayo, kalau begitu kita mendarat saja, Papa. Aku takut lama-lama di atas udara. Iya, iya, iya. Tenang, Upin, tenang. Wih, kita bisa melihat gedung-gedung tinggi. Wow, keren sekali pemandangannya dari sini, teman-teman. Tapi awas, Papa. Kenapa? Ada gedung. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Bagaimana, Upin? Tidak bisa dikendalikan, Upin. Wow. Aduh. Upin? Ya, Papa. Kamu tidak apa-apa? Tidak. Tapi Papa belum bisa menjadi pilot profesional. Oke, oke. Kalau begitu, yuk kita pulang jalan kaki saja, Upin. Let's go. Kita pulang.